terus menentang angka sekian. Terus pertanyaan berikutnya, sekian banyak orang Islam yang membaca Al-Quran itu, berapa persen yang mengerti makna Al-Quran? Dapat angka sekian, kan? Pertanyaan kemudian, dari sekian banyaknya orang Islam yang mengerti makna Al-Quran, berapa persen yang mengerti makna Al-Quran? Ini kalau dilakukan dan mendapatkan jawabannya, menurut keyakinan saya, insya Allah semua masalah di dunia bisa diselesaikan. Menurut keyakinan, karena ini adalah yang dijelaskan oleh kementerian-kementerian banyak sekali. Kalau dilihat nanti hasilnya setelah dilihat, oh, kalau yang berjalan pasti ya. Oh, yang lima. Yeah.
menurut saya sudah pas itu. Daun sangat hebat, sangat nasional. Tidak perlu dikatakan saya orang itu dihubungkan. Adalah benar-benar. Kalau orang cerdas, orang itu hanya disampaikan kepada orang yang punya amal. Orang yang tidak punya amal, tidak dikatakan. Orang yang punya amal akan tahu, adalah jalan-jalan ini biasanya. Jangan dihubung jalan-jalan. Adalah naik mobil. Adalah naik bus. Kena biasa dia belum naik bus. Masa sudah ada atas bus di atas bus. Setiap diajak, dia kena belum berjalan. Makanya, kalau mau belajar apa, ajaran itu mengandung nuansa kehidupan. Yeah.